ketemu lagi dengan aku di channel aku, Lasmi Pasmiago. Saat ini aku berada di Laguna Pantai Depok. Pantai Depok ini sendiri berada di sebelah barat Pantai Parang Tritis. Akan tetapi di Laguna Pantai Depok ini sepertinya tidak terlalu terawat atau memang lama tidak dikunjungi, tetapi cukup lumayan bagus, cuman memang sedikit tidak terawat. Nah, di Laguna ini banyak sekali juga orang yang mancing dan ada kapal-kapal nelayan. Kita lihat. Laguna Pantai Depok ini banyak sekali terdapat kapal-kapal atau perahu-perahu kecil yang membawa pasir. Sangat panas sekali, tetapi lumayan angin semilir, jadi tidak terlalu panas sekali, masih dapat angin. Di sini juga banyak terdapat sekali ruko-ruko, tapi ada bangunan ruko, tapi tidak ada satupun yang buka, karena memang mungkin belum dikembangkan secara maksimal. Itu adalah bangunan ruko tempat berjualan, tetapi tidak ada satupun yang buka. Saya dilihat di sana juga, itu tempat berteduh, bisa kita duduk-duduk di sana. Itu muara sungainya berada di sana, banyak sekali perahu-perahu yang membawa pasir untuk dijual kembali.
sebenarnya bangunan ruko ini sangat luas ya, sangat luas. Tapi kurang tahu juga kenapa tidak ada satupun yang dibuka. Lumayan, lumayan luas. Hawanya adem. Dan ternyata untuk saat ini ruko ini ataupun tempat ini digunakan untuk karantina wilayah desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.